Mantap, sudah mulai mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Poin dah. Poin, mantap. Poin Jos. Langsung kita ambil lur. Keburu si ondong yang datang ya. Oke Jos, poin. Oke guys, itu tim kita lagi proses pemasangannya. Ini Jagger lagi dipasang oleh tim kita. Yang dari Indramayu lagi dipasang di pohon jati. Tadi sudah terdengar beberapa burung pepek liar yang sudah mulai bunyi-bunyi. Oke, tim lagi turun dulu. Semoga burungnya dapat ditaklukan. Oke, jadi di siang ini kita datang lagi ke pemakaman, guys ya. Jadi di sekitar sini banyak burung perkutut yang suaranya mewah karena dari sana sudah terdengar beberapa pepek liar yang mulai bersuara atau manggung-manggung. Untuk lokasinya itu kita ada di pemakaman atau kuburannya. Di sini kita bersama tim lagi proses pemasangan burung perkututnya dulu, ikatannya. Jadi di sini kita mencoba keberuntungan atau mencari burung perkutut yang setidaknya bersuara besar atau berkaturangan, guys ya. Tetapi kita juga selalu melepaskan burung perkutut ketika kita mendapatkan yang kecil atau yang betina, biasanya kita lepas kembali. Kita hanya mencari burung-burung perkutut yang suara besar dan juga berkaturangan untuk kita pelihara, untuk koleksi di rumah. Bila ada kalian yang berminat untuk meminangnya, silahkan saja ya. Oke guys, di belakangnya burung ada yang sudah mulai mendekat ya ke pikatan kita, si Jagger. Tapi sosoknya belum terlihat, masih bersembunyi. Nah, BPL ada di atasnya guys, sudah mulai mendekat. Tinggal loncat. 3, 2, 1. Aduh, belum guys. Aduh, sampai pegel beyekane lur. Menteni si ondong ora kena-kena sampai suwe iki. Ayo ondong, udah turun ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas ini. Duh. Asli. Ini burung susah banget, lur. Ada yang kadang-kadang dong, bro. Pertarungan yang sangat seru ya. Ini burungnya galak banget nih, yang megang kawasan burung ini. Soalnya nggak ada burung yang mau mendekat lur, kecuali si ondong ini. Oke dulur, si ondong posisinya ada di bawah ya lur, tuh lagi kerot-kerot terus lur. Nah itu dia lur ya, di bawah ya. Oh, mantap lur. Udah mulai shot-shot lagi nih. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Kun pekun. Abang Rohman diam kepalanya. Subhanallah, manuk. Cilang, aduh. Ampun, iya. Nah, saya emang budak. Ibu bener nate doh. Ikat kita udah berusaha ya memancing dengan kerotannya, tapi si ondongnya waspada terus. Nah, udah mulai mendekat lagi dulur. Ya bismillah, poin. Lagi aduk kerot nih lur. Sangat waspada ya si ondong.
Kita juga menjual beberapa merbuk ataupun burung perkutut yang istimewa gitu, yang suara besar, yang berkaturanggan, sesuai dengan kita mencarinya seperti apa gitu ya. Jika kita mendapatkannya dengan susah payah dan juga burungnya istimewa, untuk harganya ya tahu sendirilah, pasti agak lumayan cukup mahal gitu ya. Tapi untuk yang biasa juga ada harganya ya miring gitu ya. Jadi kalian bisa langsung aja inbox ke FB-nya yang ada di deskripsi, oke? Untuk tanya-tanya, tetapi kita tidak menerima untuk yang jauh-jauh ya, hanya sekitaran Jabodetabek lah. Kita bisa kirim-kirim lewat travel seperti itu. Oke lur, ada yang mendekati pikat kita lur. Oh, sesuai di atas ya. Di atas merbuk, mudah-mudahan poin. Ayo lompat, bismillahirrahmanirrahim. Oh, hampir. Mantap, sudah mulai mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Aduh, belum. Ayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ampun, masih belum, lur. Mondar mandir ya di atas pikatan dulu. Ini si ondongnya kayaknya lagi pergi nih, lagi ke pasar kayaknya si ondong nih. Nah, ke situ loncat. Hiji, dua, tilu. Duh. Jirolu. Duh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jos gandes, poin juga. Poin dah? Poin, mantap. Poin Jos. Langsung kita ambil lur, keburu si ondongnya datang ya. Oke Jos, poin. Poin dah? Poin, mantap. Poin, langsung kita ambil lur, keburu si ondongnya datang ya. Oke Jos, poin. Mantap. Oke lur, ini dia hasil poin kita hari ini lur. Burungnya masih muda ya. Ternyata burungnya masih muda lur. Ini dia. Nah,